Ya hadrat, bismillahirrahmanirrahim. Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bnai adama bilhaqi idh qarraba qurbanan وتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرين قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي ilaika li'aktulaka inni akhafullaha rabbal alamin inni uridu antabu'a bismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jaza'u zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asba'a minal khasirin فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين sadaqallahu al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu, dan bacakanlah. Maksudnya ceritakanlah. Ini ya, diatapkan atas amal yang dibuang pada wa iz akhazallahu mitsaqa bani Israil. Bacakanlah, ceritakanlah ya Muhammadu wa ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim kepada mereka ala kaumika atas kaum engkau. Kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naba'a khabara berita ibnai Adam, dua putra Nabi Adam alaihi salam. Jadi memang cerita itu bagus ya. Cerita itu bagus ya. Asal jangan kita ngarang-ngarang bohong. Hati-hati jadi pencerama. Suka ngarang cerita. Jangan sampai kita berbohong di hadapan banyak orang. Bukan berarti kita dikit orang boleh, bukan. Tetap enggak boleh juga. Ya apalagi di banyak orang kita berbohong depan jamaah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Karena dalam Al-Quran sangat banyak cerita, artinya cerita itu bagus dan boleh kita bercerita, yang penting benar. Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan tentang dua putra Nabi Adam alaihissalam, Habila wa Qabila, Habil dan Qabil. Ya. Habil dan Qabil. Habil membunuh Qabil. Bukan keduanya saling berantem, bukan. Habil musuhin Qabil. Jadi kita jangan serta-merta mengatakan seseorang pada dia sudah ada pada berantem, enggak. Yang berantem itu si Anu, dia mah kagak gitu. Jadi Qabil yang jahat, yang bunuh Habil. Habil enggak mau, takut sama Allah dia. Begitu. Kan ada dalam keluarga tuh yang jahat, umpama abangnya, adiknya mah diam aja. Atau adiknya, abangnya mah diam aja. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Bukan dua-duanya jahat, bukan. Saudara pada berantem, enggak semua, enggak mesti begitu semuanya. Ada yang satu jahat, yang satu kagak. Bilhaqi, dengan benar. Jadi ceritakan dengan benar. Bilhaq, muta'alikun bi'uslu, muta'alik dengan lafaz uslu. Jadi kalau kita mau cerita, itu biar benar. Jangan bohong, jangan ngarang cerita. Tanggung jawab nanti di akhirat. In qarraba qurbanan, di waktu ia mendekatkan diri dengan berkurban, mendekatkan diri lillahi, kepada Allah. Ya, berkurban untuk Allah. Wa huwa kabsun li Habila, itulah kambing domba bagi Habil. Jadi Habil berkurbannya dengan kambing domba. Wa zara'un li Qabila, dan zara' apa? Hasil tanaman untuk ya bagi Qabil, sayur mayur ini, tanaman sedekain. Iya, jadi kita sedekah itu apa aja, kita sedekah itu apa aja, yang penting ikhlas. Ikhlas apa aja, kita pengen nyumbang di masjid, musola, pesantren, apa aja, mau duit bisa, mau bangunan bisa. Ya. Yang penting ikhlas. Dan sadar juga kalau ikhlas itu Allah yang kasih. Fatuqubila min ahadihima, lalu diterima dari salah satu keduanya. Jadi satu doang yang diterima, yang lain enggak. Siapa? Wa Habilu, yaitulah Habil yang diterima. Tandanya bi anna zalat, dengan bahwa turun narun oleh api, minas samai, dari langit. Fa akalat kurbanahu, lalu api memakan akan kurbannya. Habil terima. Walam yataqabbal, dan tidak diterima, minal akhori, daripada yang lain. Wa huwa Qabil, itulah Qabil. Jadi Qabil kurbannya enggak diterima, sayur mayurnya enggak diterima, tanamannya enggak diterima. Fagodiba, lalu dia marah. Wa demaro, hasada, dan dia ya apa, admaro ini menyembunyikan. Ya, atau bahasa lebih kejamnya apa? Memendam, ya. Memendam hasada, kedengkian. Mendam kan sembunyiin ya.
dan dia memendam akan kedengkian fi nafsi, dalam dirinya. Ila an hajja Adamu, sampai Nabi Adam pergi haji. Sampai Nabi Adam pergi haji, berarti enggak ada orang ya. Jadi saudaranya kurbannya diterima, dia enggak terima, memendam kebencian, kedengkian, hasad, iri, hasad. Ini hasad memang bahaya. Sampai direkam dalam Al-Quran, ya, hasad itu, ya, supaya kita apa, berhati-hati dengan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Qur'an dalilnya menandakan apa? Hasad itu jelek banget. Bagaimana untuk meredakan sifat buruk hasad ini? Di antaranya kita sadar bahwasanya semua qadarullah. Kamu mau marah enggak marah, semua terjadi qadarullah, semua pemberian Allah. Jadi jangan kita gedek, jangan kita benci, jangan kita iri, jangan kita dengki sama orang dikasih sesuatu oleh Allah, kita enggak. Jangan marah. Itu sudah qadarullah. Kamu marah terhadap orang yang diberikan, kamu gedek, ya, kamu dengki. Lalu dengkimu kelihatan sama orang, orang gedek gak sama kamu? Gedek. Dan dinilai kita jelek, dinilai kita orang yang hasad. Jadi kalau begitu gak ada manfaat, bahkan merugikan kita hasad sama orang. Kalau ada orang bahagia, katakan saya ikut bahagia. Orang gembira, katakan saya ikut gembira. Pak, alhamdulillah saya naik pangkat, masya Allah. Kamu memang sudah pantas naik pangkat. Saya ikut gembira, kan enak. Jangan sebaliknya, Pak. Udah bagus jangan ada sama kita. Ngomong kita enggak bagus. Pak, alhamdulillah saya naik pangkat. Naik pangkat, emang lu udah bisa? Macam lu aja pantas ya. Itu kan menyakitkan hati, padahal ngomong cuma sebegitu aja. Tidak ada satu perbuatan di muka bumi ini semuanya kecuali gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang diangkat, ada orang menduduki suatu tempat, sesungguhnya itu adalah qadarullah. Orang mulia qadarullah. Jadi jangan kita benci, gedek ama jangan. Takut-takut Allah murka kepada kita. Iya. Beda pendapat kepada seseorang itu boleh, hal yang wajar. Tapi kita benci kepadanya, jangan. Ini bekal untuk kita di kehidupan sehari-hari kita. Dijaga hati kita. Kan kadang begitu kita ya, dia dapat kita enggak, dia laku kita enggak. Insya Allah bila mana kita redha, satu saat tergiliran kita. Kenapa? Karena kita ridho akan hukum Allah. Kita ridho akan qadarullah. Kita ridho akan ketentuan Allah. Sebagaimana kita ada orang ridho sama ketentuan kita, kita senang enggak? Senang. Ntar insya Allah satu saat kita kasih dia yang bagus, yang enak, yang senang buat dia. Tapi kalau ada orang enggak ridho dengan ketentuan kita, besok kita kasih apa enggak ke dia? Enggak.
Jadi jangan hasad. Nih, Qabil orang pertama hasad. Qala berkata iya Qabil lahu kepadanya Habil. Kata Qabil, la'aqtulannaka, aku akan bunuh engkau. Ah, berarti pembunuhan berencana. Kenapa? Ada niat di situ di dalamnya. Aku akan bunuh engkau, kata Qabil. Qala, kata Habil, lima, kenapa? Kenapa? Qala, litaqabbuli kurbanika duni. Karena, ya, kurban engkau diterima, tidak aku. Gara-gara gitu doang, kurban ente diterima, aku enggak. Emang ini berbeda ya, cerita kisah ya. Ini kalau Al-Quran ini. Ya, pembunuhannya gara-gara ini. Ada juga yang mengatakan tentang ya, perempuan itu ya. Ya. Tapi kalau ini yang lebih kuat ini. Tapi itu ada riwayat itu memang. Ada. Ada. Perempuan ya. Lebih cakep. Jadi mau dibunuh, ngancem. Nah, kita jangan sampai seperti ini. Pelajaran buat kita, jangan sampai. Jangan sampai kita menyakiti orang, buat orang bahagia. Harta yang paling ya berharga adalah membuat orang menjadi senyum, membuat orang menjadi gembira. Itu harta yang paling bahagia. Yang nanti kalau kita mau meninggal dunia, kita senyum, buat orang bahagia. Jangan buat orang menangis, jangan buat orang bersedih, jangan. Yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kamu persulit. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Berkata iya, kata Habil, innama hanya sanya yataqabbalullahu, Allah menerima minal muttaqin, daripada orang-orang yang bertakwa. Nah, ini keuntungan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa amalnya diterima. Nah, kita pun begitu. Kalau kita berusaha takwa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin takwa, hisri wal alania, dalam keadaan rahasia maupun tampak, kita berusaha takwa. Banyak orang haram, sedikit orang haram, enggak ada orang haram, kita enggak mau melakukan keharam itu. Insyaallah semuanya yakin, semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, sebaik-baiknya amal bukan yang ganteng, bukan yang cantik, bukan yang banyak, bukan yang dikit, bukan yang berat, bukan yang ringan, bukan yang ya, kelihatannya cakep banget, bukan yang rapi, bukan yang jelek. Tapi sebaik-baiknya amal adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu kesimpulannya. Sebaik-baiknya amal adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia cakep, mau dia jelek, mau dia banyak, mau dia dikit, mau dia tampangnya rajin, mau dia tampangnya enggak rajin, mau dia tampangnya ria, mau enggak ria, kita kan enggak tahu itu ria atau enggak pada hakikatnya. Tapi yang paling baik amal adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Ya, maka kalau kita kepengen diterima amal ibadah kita, takwa
berusaha semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, jihad. Insya Allah semua mudah. Kamu pengen belajar biar bagus hasil belajar kamu, bisa naik. Takwa. Ini enggak boleh jauhin, ini boleh silakan. Yang boleh pun jangan banyak-banyak. Noh. Jadi ini enggak boleh jauhin sejauh-jauhnya. Ini boleh. Silakan lakukan walaupun boleh, tapi jangan banyak-banyak. Hebatnya orang bertakwa. Makan ini boleh. Silakan makan, tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena banyak-banyak ntar takut bisa mengurangi sesuatu yang seharusnya kita bisa raih, menjadi kita enggak bisa raih. Makan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, apa yang terjadi? Ngantuk. Ketika ngantuk, tidur. Ketika tidur, kita enggak bisa meraih fadilah suatu waktu. Tadinya kita ibadah, jadi enggak ibadah. Tadinya kita melakukan satu amal ibadah, kita enggak. Kenapa? Kita tidur. Gara-gara apa? Makan terlalu banyak. Tuh, orang yang takwa begitu. Hebat enggak tuh? Luar biasa. Kita pengen mendapati hasilnya takwa, tapi kita enggak mau takwa. Kita iri sama orang yang mendapati hasil takwa. Sangat bodoh apa kagak tuh? Sangat bodoh. Ada orang pengen dapat seperti kiai, hasilnya kiai, enak banget tuh kiai, ya, duitnya banyak, ya hartanya banyak. Enak, tamunya banyak, apa semuanya banyak. Lihat dia apa yang kekerjain. Jangan hasilnya doang beliau, ulama-ulama kita. Jangan hasilnya doang, kerjaannya, ibadahnya, masya Allah, riyadhahnya, masya Allah. Itunya enggak mau, hasilnya mau ya. Kalau ulama duitnya banyak berkah, badannya sehat berkah, semuanya berkah. Contoh dulu apa yang beliau lakukan, apa ketakwaan. Ulama melakukan ketakwaan. Contoh ketakwaan, insya Allah kita pun dapat. Kata Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa. Lain lam qasam, basata, jika engkau basata, madata, engkau panjangkan, ilayya, kepadaku, yadaka, akan tangan engkau, litaktulani, supaya engkau bunuh aku, ma'an nabi basiti yadi ilayka, nisaya aku tidak ya menggerakkan tanganku kepada engkau, liaktulaka, untuk membunuh engkau. Kamu mau bunuh ya aku, saya enggak akan balas, bahasa kita begitu. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan seru sekalian alam fi qatlika, dalam membunuh engkau. Aku enggak mau. Masya Allah. Ini pemuda takwa. Ini akhafullah Rabbal Alamin. Yuk maksiat, ini akhafullah Rabbal Alamin. Pemuda itu dia, masya Allah, kita kesana yuk, ini akhfullah rabbal alamin. Nah, ini jadi senjata ya. Untuk menjawab teman kamu untuk melakukan kemaksiatan, ini akhfullah rabbal alamin. Itu mudah-mudahan jadi nasihat sahabat kamu. Teman kamu pengen ngajakin maksiat, jawab, ini akhfullah rabbal alamin.
ini akhafullah rabbal alamin, mohon maaf dek, mohon maaf kak, mohon maaf bang, mohon maaf teman, ini akhafullah rabbal alamin, saya takut kepada Allah. Mainnya ke sana ya, ini akhafullah rabbal alamin. Apain tuh? Ini akhafullah rabbal alamin, saya takut. Subhanallah. Kira-kira kalau Allah ngelihat kita begitu, kita ngomong kayak begitu, Allah lihat, udah pasti Allah lihat. Allah dengar, udah pasti Allah dengar. Allah seneng gak kira-kira? Hah? Seneng banget. Kayak kamu begini, ada orang ngajakin ya berbuat jahat kepada seseorang. Kemudian seseorang itu mendengar omongan kamu, kata kamu, saya sangat hormat kepadanya, saya tidak mau menyakitinya. Lalu orang itu mendengar ucapanmu, senang gak kita kira-kira orang itu? Kamu digituin, senang gak kira-kira kamu? Masya Allah, senang banget kalau punya duit dibagi. Kamu senang bagaimana Allah? Lebih senang lagi. Astaghfirullahaladzim. Mohon maaf. Ini akhafullah rabbal alamin. Masyaallah. Itu pemuda hebat. Insyaallah amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat diterima, dia puasa diterima, dia zikir diterima, semuanya diterima, laku semua. Kalau orang sekarang bilang kalau dagang apa aja itu tangannya basah aja. Nanam apa aja tangannya basah aja. Udah tumbuh aja. Ada orang mau mati mulu, mau dagang gak laku, mau nanam mati mulu, apa aja mati mulu. Kalau begitu banyak-banyak takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini uridu, sesungguhnya aku ingin antabu, engkau kembali, masya Allah, tarji, engkau kembali, bismi dengan dosaku, bismi kotli dengan dosa membunuh aku, wasmika dan dosa engkau, allazir takabta'u min qablu, yang telah engkau lakukan sebelumnya, fatakuna min ashabin nar, maka engkau nanti termasuk daripada penghuni neraka kalau masih begitu aja ya. Wala uridu anta an attabu'a an abu'a bismika iza qataltuka fa'akuna minhum, dan tidak aku ingin aku kembali melakukan dengan dosa engkau, apabila aku bunuh engkau maka aku termasuk di antara mereka. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa dzalika jazaa'uz zalimin, demikian itu adalah balasan orang-orang yang zalim, balasan orang-orang yang zalim melakukan dosa. Fatawa'at zayyanat, lalu ia fatawa'at zayyanat lahu nafsuhu, lalu nafsunya menghiasi baginya, qatla akhi, akan membunuh saudaranya ya, nafsunya bergairah untuk bunuh saudaranya, faqatalahu, lalu dia Qabil membunuh Habil, fa'asbaha fasara, maka jadilah si Qabil minal khasirin, orang-orang yang merugi. Jadi orang yang melakukan itu merugi, dia bakalan menyakiti orang, apalagi sampai membunuh orang, minal khasirin, merugi. Ntar ke bawahnya terus buruk semuanya, menjadi catatan yang buruk. Semua jadi buruk. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang saleh, orang yang takwa. Tadi jadi orang yang takwa. Biqatlihi, dengan sebab membunuhnya. Walam yadri ma yasna'u bi'i li'annahu awwalu maytin ala wajhil ardi min bani adama fa'amalahu ala za'rihi. Walam yadri, dan dia tidak tahu, ma yasna'u, apa yang dia akan lakukan bi dengannya. Li'annahu, karena dia itu awwalu orang ya, awwalu maytin, karena dia itu awal mayit, ala wajhil ardi, di muka bumi, min bani adama, daripada bani adam. Fahamalahu, lalu Qabil membawa Habil yang sudah mati, ala zuhri, di atas punggungnya. Jadi dia enggak tahu apa yang dia harus lakukan.
Ini kalau orang udah mati diapain kira-kira? Orang kalau udah mati diapain? Diapain ya. Jadi enggak tahu udah mati kira-kira diapain ini. Dibopong-bopong aja ke sono kemari di bawah. Ini HP-nya udah begini ya? Mereka kan pikiran kita gampang dikuburin. Ya kita mah udah tahu, udah ngelihat, udah ada contoh. Iya, ini belum ada. Ini betapa mulianya ilmu. Padahal gampang banget, perlu ilmu. Mau nguburin perlu ilmu. Orang mati dikuburin, itu ilmu. Orang mati dikuburin, cara nguburinnya begini, itu ilmu. Qabil enggak tahu ini diapain, habis dibunuh aja bingung, aja mundar mandir di bawah. Diapain ya? Oh. Nauzubillah, jangan sampai kita melakukan itu. Faba'asallahu guroban. Allah maha baik. Padahal udah bunuh nih orang maha baik. Allah kirimin burung gagak untuk jadi contoh. Allah mengirimkan burung gagak. Ya ba'asu fil ardi. Ya. Dia menggali di bumi, dicoker-coker bahasa kita dia. Ya. Yan bisu turaba, dia ya mengorek-ngorek akan ya, dia menggali tanah. Menggali, kalau burung mungkin mencoker-coker ya, mengorek-ngorek. Min qarihi, dengan paruhnya, cocoknya ya. Ya. Wurijlai, dan dua kakinya dicoker-coker. Ya. Wayusiruhu, dan dia ya menguruk akan dia. Ala gurabin mayitin. Ya, di atas gurabin mayitin, burung gagak yang mati. Hatta warahu, sampai dia menutupi akan dia, dia menguburkan akan dia. Warahu menutupi maknanya atau menguburkan. Kalau menguburkan kan ditutupin. Ya. Jadi yan bisu turaba, dia menggali tanah. Bimin kori, dengan cocotnya, dengan paruhnya, wajah dan kakinya. Mayusiruhu, dan dia menguruk akan dia. Dia udah digali, ya ditaruh untuk burungnya, ya. Lalu diuruk, ya ala gurabin maitin, atas burung gagak yang mati. Hatta warahu, sampai dia tutupin. Liyuriyahu, supaya Allah bisa dapat memperlihatkan kepada Qabil kaifa yuwari, bagaimana caranya ia menutupi yasturu sawata jifata bangkai akhi, saudaranya. Dikirimin burung gagak. Jadi orang pertama yang membunuh orang adalah Qabil. Orang pertama yang nguburin adalah Qabil. Burung gagak. Iya, burung gagak. Pertama nguburin burung gagak. Qala wailata ajaztu anni. Kata Qabil, ya wailata ajaztu an akuna misla adzal gurab, celakalah aku, aku lemah daripada bahwa aku seperti ini burung gagak. Jadi dia mengaku kalah sama burung gagak. Burung gagak aja bisa nguburin ku, aku gagak. Fa'uwarinya sawata akhi, lalu dengan sebab itu aku dapat menguburkan bangkai saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah si Qabil termasuk minan nadimin, orang-orang yang menyesal. Tapi dia menyesalnya bukan menyesal karena
telah membunuh saudaranya, bukan menyesal kagak bisa nguburin. Menyesal kagak bisa nguburin. Bodoh banget sih gua. Bahasa kita begitu. Begini aja gua kagak bisa. Makanya enggak diampunin dosanya. Kenapa? Karena dia menyesalnya, bukan dia tobat akan dosanya. Enggak bisa seperti burung gagak. Tadi kata-katanya, ya wailata ajaztu an akuna misla azal gurab fa uwari sawata akhi fa asbah min anadimin ala hamlihi, ya, atas membawanya. Jadi dia menyesal atas membawanya. Wa hafaro lahu wa warahu, dan dia menggali untuknya, dan dia menguburkan akan dia, menutupinya, maksudnya menguburkan. Dia gali dan dikuburi. Kalau awal awal manusia yang pertama nguburin adalah Qabil. Kalau secara umum adalah burung gagak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ibrahim, ya. Jadi dia ziarah aja. Iya. Makanya haji itu sejak dulu. Jadi Mekah itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Ka'bah, ya. Iya. Jadi disebutnya kalau haji itu kan al-qasdu, bermaksud, bertujuan. Jadi ziarah ke sana itu dah haji. Nah, tapi haji dalam literatur kita fikih Syafi'i sekarang, ya, al-manasik, pekerjaan-pekerjaan haji yang sekarang. Jadi kalau tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan haji, maka bukan haji. Umroh bukan haji, walaupun disebut haji kecil, tapi bukan haji. Makanya ada perbedaan al-farku bainal haji wal umroh. Kan gitu, ya. Al-farku bainal haji wal umrah. Ya. Al-ukuf fi Arafah. Orang sekarang baru pergi umrah aja pengen panggil haji, innalillah. Kenalkan haji, kenalkan hajah, innalillah. Kan begitu sekarang, Ustaz. Bilangin, ya, kalau ada, mbak belum haji, mbak. Mak belum haji, mak. Jangan ke Maruk pengen dipanggil haji. Itu bisa haram hukumnya. Ya, bisa haram. Ya, kalau dipanggil haji secara maknawi, ya, bukan ke sono, ya, yaitu ada yang bolehin, boleh. Secara maknawi. Ya, secara apa? Secara maknawi, secara lugaw, secara lugawi. Iya. Ya, orang mau bermaksud bertujuan, itu secara lugawi tujuan haji itu mau bertujuan kemana gitu, ya, secara lugah. Iya, secara lugah kan mau haji ke, mau jalan kan menuju ke Tanabang, menuju kemana itu haji, menuju. Kalau secara lugah begitu bisa, tapi kalau umpama haji ke sono, umrah dipanggil haji ke sono, enggak boleh. Al-hajj huwal manasik. Haji itu adalah kerjaan-kerjaan haji. Makanya ada di dalam fikih al-farku bainal haji wal umrah al-ukuf fi Arafah. Artinya apa? Ada perbedaan haji dan umrah. Jadi pengen banget dipanggil Bu Haji, Pak Haji. Jangan kayak begitu. Tapi ya boleh aja, kita udah haji bilang Pak Haji, siapa namanya haji ini, boleh-boleh aja. Emang udah haji, urusan nanti dia riak kagak riak, ya sombong kagak sombong, itu hati orang, jangan dinilai. Jangan juga kita omelin gitu aja, haji sombong. Siapa yang sombong? Emang bener kok. Iya, ya, adapun kalau kita, ya, kita enggak pakai enggak masalah. Orang mau pakai enggak apa-apa, enggak masalah. Emang benar dia pergi haji?
Nyangka kebal itu sombong. Ya kena hati orang sombong, kita gak tahu. Yang kagak boleh itu kita umroh, mau dipanggil haji, dipanggil umroh, panggil ibu haji. Ini zaman sekarang udah banyak kayak begitu. Ya, jadi kalau ada nih di antara kita, ya, maknya atau babanya pengen dipanggil haji, padahal belum haji, baru umroh, bilangin dek, dek, bilangin nak, ya. Mak, belum haji mak, mbak, belum haji mbak. Jangan begitu banget ah. Itu. Ini ke situ juga. Iya. Iya ke Mekah. Iya. Di Mekah itu. Kan itu kan bangunan dari dulu. Dari sejak Nabi Adam alaihi salam. Jadi haji itu al-qasdu qasad. Jadi secara bahasa qasad. Ya, kalau secara istilah al-manasik, ya, tujuan.